Pemirsa, kembali lagi saya akan mengulas sebuah transaksi dari situs jual beli Bukalapak dengan nomor transaksi 192.337.867.403 ya, dari atas nama Bapak Marton B yang ada di Surabaya, Jawa Timur. Kode posnya 60225 ya, ini barangnya. Buat dinamo stepper yang akan kita fungsikan sebagai mini generator. Bonusnya fitting inverter ini ya. Ini sudah saya kelompokkan kabelnya ya. Nanti dalam pemakaian Bapak Marton ya, Bapak Marton B, mohon perhatiannya sebentar. Dalam pemakaian jangan menyeberang. Kalau ini kan dua rumpun ya. Kalau rumpun saat ini merah kuning ya udah merah kuning. Kalau biru coklat ya biru coklat. Ya, dalam pemasangan ke fittingnya. Pemasangannya bebas, boleh kanan kiri oke, asal jangan menyeberang, jangan hubung singkat ya. Langsung saja kita coba ya, kita buka fittingnya. Untuk menyalakan lampu LED 220 ini LED asli ya. Tidak ada rekayasa baterai atau apapun di dalamnya, asli. Walaupun ecek-ecek ya, tapi asli. Tidak ada modif untuk menyalakan ini ya, kita pasang ya, sudah tinggal kita jepitkan ya, satu rumpun ya, satu rumpun merah sama kuning ya, sembarang jepitkannya, tidak harus plus kemana negatif kemana ya. Seperti ini, langsung putar saja dengan tangan ya, nyala, bisa dibilang sempurna nyalanya ya. Nanti kalau ada kincir air bisa diaplikasikan dengan kincir air ya. Ini saya bilang jepitnya sembarang, ini masalahnya kita balik pun bisa ya. Ini kan merahnya ke kuning, hitamnya ke merah ya, kita balik seperti ini, merahnya ke merah, hitamnya ke kuning. Ini sama ya, tidak ada perbedaan sama sekali karena keluaran ini masih AC ya, keluaran ini masih AC, DC nya di sini, jadi dari dinamo di DC kan di sini buat DC, kemudian baru dinaikkan lagi, dirubah lagi menjadi AC gitu ya Bapak Marton B. Nih satu rumpun saya bilang tadi jangan menyeberang, misalkan ini ya. Ini rumpun merah kuning, kuning saya lepas, saya pindah ke biru. Ya, ini namanya menyeberang ya. Beda rumpun ya. Tidak akan nyala sama sekali. Gitu ya. Ini kalau pemakaiannya satu rumpun. Misalkan biru ya, biru sama oranye. Ini kalau hubung singkat berat jadinya. Ya, ini. Jadi nanti kalau ada dua fitting ya tinggal fittingnya yang satunya dapat rumpun sebelahnya. Itu saja ya. Ini sesuai yang saya tulis dalam deskripsi. Barang yang akan dikirim dites dengan video dan upload YouTube. Artinya Lapak memastikan barang yang dikirim benar-benar berfungsi sesuai dengan deskripsi. Dan barangnya ini tidak akan tertukar ataupun ditukar karena satu video satu transaksi. Kemudian barang tidak selalu sesuai foto. Jadi terus ya, barang tidak selalu sesuai foto di Lapak, tapi pelapak memastikan barangnya sama kualitas dan fungsinya. Dibuktikan dengan video ya. Itu saja, sekali lagi ini transaksi Bukalapak. Nomornya 192.337.867.403 atas nama Bapak Marton B yang ada di Surabaya 60225 ya. Pesan juga buat teman-teman yang suka belanja di Bukalapak. Saya semalam hampir jadi korban pelapak yang agak nakal ya, oknum pelapak nakal. Dimana kalau saya kan juga jual, tapi juga sering beli di Bukalapak ya. Dimana pelapak oknum itu, oknum pelapak nakal itu
Setelah saya melakukan pembayaran, berusaha login akun saya dengan nomor ponsel yang saya sertakan dalam transaksi. Nah, untuk saran ke teman-teman yang sering belanja di Bukalapak, Bukalapak itu memang sementara ini aman-aman saja ya, aman untuk konsumen. Cuma untuk lebih amannya bisa diusahakan nomor HP yang kita buat registrasi jangan sama dengan nomor HP yang untuk transaksi. Ini berdasarkan informasi teman juga, karena kesalahan saya juga, nomor HP saya tuh untuk registrasi yaitu untuk beli yaitu. Itu ternyata kata teman saya bahaya, karena login Bukalapak itu bisa menggunakan nomor HP. Ya. Kalau password kita tidak aman, otomatis akun kita pun tidak aman. Sekian dulu, terima kasih. Sampai jumpa.